Mengapa gerakan reform Injili? Jawaban, karena dibutuhkan oleh zaman. Dan zaman itu mempunyai beberapa ciri khas. Satu, saya sebut sebagai kebutuhan zaman. Kedua, sebagai roh zaman. Kalau orang Jerman mengerti Zeitgeist. Jadi waktu roh zaman itu melanda semua aspek daripada literatur, daripada kebudayaan dipengaruhi oleh dia. Nah sekarang zaman apa? New Age. New Age, postmodern sebagai dasar filsafatnya. New Age adalah gejala masyarakatnya. Di mana? No absolute. Spirit yang menguraja rela. Dan either or, tidak ada kepastian. Ya, ini menjadi sesuatu semangat sekarang. Di dalam zaman ini, we fight against the tide. Bilang, ada Tuhan, ada kemulakan, ada kebenaran, ada doktrin. Jadi, we should be very lonely. Even though we are not creating a new era, kita tidak genius seperti Martin Luther Calvin. Paling sedikit, kita maintain satu good tradition. Untuk menyiapkan orang masuk dalam kekekalan dengan bobot yang tidak ketinggalan. Nah, ini ada gerakan kita.